Kita mainan itu di sana atau di apa di bawah ke lapangan. Dua-dua namun duduknya rebutan. Karena pakai kan jadi itu. Itu rebutan lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik. Ya mohon maaf ya, baru bisa lagi yang ini ya. Oke, Mbak Sofa, kelompoknya sudah di ini, kita mulai ya, sudah 16 orang. Total berapa Mbak? Sebentar ya Pak, 31. Banyak ya? Iya, kurang Pak. Ini tunggu lagi ya. Baik Pak. Siapkan teman-teman untuk presentasinya ya. Yang apa ya? Yang hari minggu kemarin, bukan yang hari Kamis, tapi yang Selasa apa? Lupa saya yang dulu itu belum saya bahas ya. Ya maju.
Sudah 24 kita mulai ya, Mbak Sup. Apa ya? Silakan, Pak. Enggak apa-apa. Monggo yang mau presentasi kemarin tugasnya monggo silakan, siapa yang mau presentasi? Dari kelompok satu dulu boleh Pak? Ya, monggo silakan, silakan. Ini untuk tugas yang destilasi sequence kemarin itu ya Pak? Oke, destilasi sequence sama ada satu lagi ya? Yang hand itu Pak? Iya. Oh baik Pak. Saya izin share screen yang destilasi sequence terlebih dahulu Pak. Ya, monggo silakan. Oke. Recording in progress. Destilatnya yaitu menggunakan rumus ini alfa IJ pangkat N min dikali FI dikali dengan DJ per D, DJ per BC dan saat dibagi dengan 1 plus alfa IJ pangkat N min dikali DJ per BC. Sehingga untuk destilat benzen didapatkan 49 dan untuk B toluen 0,4 dan totalnya menjadi 49,4. Kemudian untuk fraksinya yaitu dari destilat tadi benzen dibagi dengan total sehingga didapatkan 0,99. Sedangkan untuk bottom yaitu feed dikurangi dengan destilat sehingga didapatkan 1 untuk destil untuk bottom berupa benzen dan 9,16 berupa toluen dan 29,9 berupa xylene. Selanjutnya ini untuk kolom 2 juga dijelaskan atau cukup kolom 1 saja, Pak? Kolom 2 ini ya, sekilas, Pak. Jadi di dalam kolom 2 itu apa aja ini baik, Pak. Untuk yang di kolom 2 ini berisi yaitu silen dan toluen berupa silen sebagai heavy K dan toluen sebagai light K. Di sini didapatkan N-min 7,95. Dan untuk destilatnya masih terdapat benzen yaitu sebesar 1 kg per jam. Untuk toluennya sebesar 19,2 dan silennya berupa sebesar 0,6. Itu dalam soal ya. Iya, Pak. Jadi untuk ini kan fraksi dari berarti kan yang keluar dari bottom ini masuk ke dalam proses yang kedua. Oke, ini Pak iya, gitu berarti toluen sama silen kan ya. Iya Pak. Terus apakah panenya recovery-nya masih 8%? Masih Pak. Kan tadi di soal diketahui 98% recovery untuk light K overhead dan heavy K bottom dari setiap kolom Pak. Berarti kolom 1 sama kolom 2 recovery-nya 98. Iya, Pak. Selanjutnya untuk yang B di sini karena kami menggunakan metode Underwood jadi kami menghitung alfa. Di sini didapatkan alfa sebesar 3,956 dan menggunakan persamaan ini didapatkan R-min yaitu 1, R-min plus 1 sama dengan 2,04 sehingga R-minnya sama dengan 1,04 dan untuk RF sama dengan 1,1 R-nya sama dengan RF dikali R-min sehingga didapatkan 1,143 karena diketahui di kolom AD sama dengan 49,4 maka L sama dengan R dikali D 1,14 dikali 49,4 56,45 dan untuk V sama dengan R plus 1 dikali destilat jadi R plus 1 1,14 tambah 1 dikali 49,4 didapatkan 105,847 ditanya dalam soal apa Mbak? Mohon maaf bagaimana Pak? Ditanya di dalam soal apa? Vapor masuk dalam partial kondensor Pak. Termasuk V-nya Pak. Ya, kalau bisa V-nya ya. Iya, yang V ini. Ya, kondenser. Ya. Oke. Total berarti ada enggak V-nya? Untuk V yang di kolom A ini 105,847. Ya, maksud saya misalnya total kira-kira ada V-nya.
Bukan, mohon maaf, bagaimana Pak? Soalnya suaranya. Nah, kalau total condenser, kira-kira ada V-nya tidak? Total condenser. Itu menggunakan total, bukan parsial misalnya. Oh. Berarti bedanya total sama parsial, Pak. Lain menjawab. Suara saya jelas kan ya? Suara saya jelas kan? Adik-adik, jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Okay. Halo Mbak Linda, Ayu atau teman-temannya yang anggotanya ya. Kalau misalnya di soal ya saya buat itu adalah total condenser bukan parsial. Gimana? Kira-kira apakah ada V-nya yang masuk ke dalam kondenser? Yang masuk ke dalam, ya. Jadi yang masuk dalam parsial kondensernya ya, dalam kondensernya. Adakah V-nya? Tetap ada V? Coba ke ini Pak, ke atas lagi Mbak Linda. Iya Pak. Nah ini ke gambarnya. Kalau itu total condenser itu kan gambarnya parsial ya. Iya Pak. Nah kalau total condenser itu yang ke arah kolom kedua itu V atau L? Kalau total condenser L Pak. Maksud saya parsial iya, Pak. Condenser. Maksud saya parsial condenser. Oh. Ya parsial condenser kan ada dua ya, masuk ke dalam kolom kedua dan yang masuk kembali ke kolom pertama ya. Betul? Iya, Pak. Nah, yang ke kolom kedua itu apa? V atau L? Untuk parsial itu L ya, Pak ya. Ragu-ragu masih. Halo, L atau V? Adik-adik. Kalau parsial itu V, kalau total L ya, Pak ya. Fungsinya dari kondenser. Mengkondensasi bahan baku. Kondensasi dari apa ke apa? Dari uap ke liquid, Pak. Iya. Benar ya? Berarti kan step itu adalah liquid ya? Iya. Kalau parsial sama total bedanya apa? Soalnya ini banyak yang anu ya, banyak yang bingung ya pada waktu jadi kakak kelas Anda pada saat membuat perancangan pabrik itu antara parsial sama total itu enggak tahu bedanya. Apa parsial dan total bedanya apa, Mbak? Sama Mas. Ini ada 30 orang saya panggil ya. Ada Mas Nisaul Afifah. Halo Mas Nisaul. Halo Mas Nisaul, jangan-jangan orangnya tidak ada di dalam. Halo Mas Nisaul. Sepertinya masih Ihsan kendala jaringan, Pak. Sudah masuk ini, Mbak. Ini Mbak Isa ya, Mbak. Ini Nisaul Afifa Aini, ini Mbak. Oke. Bedanya antara halo mbak Nisaul, panggilnya Mbak Nisaul atau Mbak Afifah ini? Halo Mbak Afifah. Ya. Ini saya apa namanya Anda pemahaman ya terhadap apa bedanya parsial sama total ya. Di dalam gambar ini di example 5 itu ya. Apa bedanya kalau saya di sini kan pakai parsial ya. Kalau pakai total ya. Apa nanti yang berubah? Kalau maaf Pak, untuk pertanyaannya perbedaan parsial sama total ya? Iya.
Kalau parsial itu ada yang dikembalikan lagi, Pak. Kalau total semuanya jadi kurang. Semuanya jadi liquid. Ya. Itu ya. Berarti yang dikembalikan kalau parsial apa, Mbak? Ke kolom pertama itu. Liquid. Ada dua kolom ya. Halo. Nah, kemarin pas itu kan pernah saya jelaskan ya. Halo, udah dibacakan adik-adik? Halo, adik-adik. Iya, Pak. Nah, benar kan udah saya jelaskan ya? Sudah, Pak. Nah, masa lupa? Enggak. Ini sangat penting ya, adik-adik ya, kalau Anda adik-adik nanti bekerja di dunia industri ya. Nah, ini jangan lupakan ya, bedanya parsial sama total ya. Nah, itu akan diimplementasikan. Nah, kemarin itu ya, di petrokimia Gresik ya, mohon maaf ya, adik-adik ya. Alumni kita, yang alumni baru ya, yang mendaftar itu kumlot semua di sana, adik-adik. Tetapi tidak ada yang diterima. Karena bingung ya. Apa namanya ditanya konsep-konsep seperti ini, mereka kebingungan. Ya. Jadi teman-teman alumni di namanya lulusan teknik kimia ini kalau misalnya dikasih soal untuk kerjakan cepat bisa. Tapi yang konsep-konsep yang seperti yang tadi saya tanyakan itu mereka nggak lupa atau nggak paham ya. Akhirnya ya sih apa nggak lolos gitu ya. Jadi padahal setiap tahun itu kita menyumbangkan alumni kita yang bekerja di sana itu ada gitu ya. Bahkan petinggi dari petrokimia Gresik, semen Gresik itu ya, semen Tuban itu dari teknik kimia ITS gitu ya. Sempat kita dikomplain sama alumni-alumni yang sudah lama itu. Ini bagaimana? Seperti itu. Makanya saya mengajar itu, saya pahami dah konsepnya, saya tanya. Ya, kalau begitu insya Allah adik-adik sudah paham ya. Nah, tapi konsep-konsep yang seperti ini itu hati-hati harus istilahnya jangan lupa ya. Ya, terus gunanya fungsinya dari kondenser, fungsinya dari recoiler ya. Terus bedanya antara parsial dan total, kapan kita menggunakan parsial, kapan kita menggunakan total. Itu kan ada yang kemarin saya jelaskan ya. Ya. Jadi adik-adik ya. Oke. Tadi berarti belum terjawab terkait kapan kita menggunakan parsial dan total. Mas Iksan. Halo Mas Iksan. Adakah di dalam Mas Iksan? Halo Mas Iksan. Ini mestinya sudah masuk ini Mas Iksan. Halo Mas Iksan. Halo. Si tinggal kayaknya ya. Halo Mas Iksan. Halo. Ini bukan kendala jaringan Mbak Soba. Ini sudah masuk orangnya cuma tinggal di kelihatannya. Halo Mas Iksan. Oke, kita lanjut ya. Mas Bagas, halo Mas Bagas. Iya Pak. Ya, oke. Tadi pertanyaan saya bisa dijawabkan. Yang kapan menggunakan total, kapan menggunakan parsial ya Pak? Betul, betul. Dan anu pas dulu ya. Halo Mas Kristiawan. Mas Kristiawan Aki. Iya. Ada kan di tempat? Iya, Pak. Halo Mas Kristiawan. Iya, Pak. Oke. Apa bedanya antara total
sorry, bukan bedanya, tapi kapan total sama parsial itu digunakan, Mas? Dua minggu yang lalu ya, kayaknya saya terangkan ya. Lalu ada di katanya nanti kita harus ada ujian teori ya. Teorinya 40%, 60%-nya anu ya, apa namanya, pengerjaan seperti ini ya. Nanti disiapkan ya adik-adik ya, jadi teori jawabannya habis ya atau benar salah ya. Jadi adik-adik ini ya. Mas Kesewan, bisa? Mungkin ketika dibutuhkan aliran listrik ke... Suaranya pelan sekali, Mas. Saya nggak kedengaran, Mas. Mungkin menggunakan parsial. Anda coba apa namanya hilangkan kata mungkin ya. Kalau mungkin berarti Anda kurang percaya diri, Mas. Sebagai seorang engineer teknik kimia, harusnya Anda coba untuk jangan menggunakan kata mungkin, kelihatannya sepertinya ya, itu terlihat Anda tidak percaya diri ya, jangan kalah sama lulusan UI dan apa namanya ITB ya. Nah, itu mereka sangat percaya diri ya. Oke, Mas Kesawan, ada ketika dibutuhkan aliran listrik suaranya pulang sekali, Mas. Halo. Ketika dibutuhkan aliran listrik Yang lain kedengaran, Pak? Suaranya pulang sekali. Lu jadi kedengaran suaranya Mas Kesawan? Terdengar, Pak, tapi kecil sekali. Nah, iya, saya kedengaran. Oke. Ya, mungkin gagal juga nama Mas. Kita ada Mbak Ratika Hasbia. Halo, Mas. Iya, Pak. Ada. Nah, ini suaranya Mas Kesawan kecil sekali, Mas. Ya, Mbak Ratika. Ya, tadi itu ya, Pak, pertanyaannya kapan digunakan parsial kondensor? Dan kapan ya, digunakan total kondensor? Digunakan parsial kondensor itu ketika sebagian uapnya itu dimasukkan ke dalam kolom dan cairannya itu diambil sebagai produk atas. Kalau total kondensor itu semua uapnya dikondensasikan dan dikembalikan ke dalam kolom, Pak. Ya, kapan kita menggunakan itu dan untuk apa? Itu kan definisinya, Pak ya. Masih ingatkah? Ada yang masih ingat? Oke, okay. Ada yang mau menjawab yang lain? Yang masih ingat yang dua minggu yang lalu saya terangkan? Lalu, menjadi soalnya dijawab narapidana itu definisinya, Pak. Nah, kayak kemarin kan di juristik itu kan ada juristik itu menggunakan juristik 1, 2, 3, 4 nya, tetapi ada khusus ya. Ya, ada yang khusus. Nah, kalau misalnya khusus apa? Ternyata ada senyawa ya yang bisa meracuni dari katalisnya. Ya, makanya harus dipisahkan di awal. Ya, masih ingat kah, adik-adik? Masih ingat? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi harus dipisahkan di awal. Itu udah nggak ada pilihan. Jadi harus dipisahkan dari awal. Nah, begitu juga dengan kita menggunakan portal sama parsial. Apa syarat-syaratnya, Mbak? Masih ingat sebelum saya membahas tentang sekuensi, kan saya menjelaskan itu. Masih ingat kan? Halo. Pak, mencoba menjawab ya, Pak. Mbak siapa ini? Saida, Pak. Oke, Mbak Saida. Itu apa ketika terdapat perbedaan itu ya, Pak? Kan kondensasi itu memisahkan antara liquid dan vapor ya, Pak. Itu ada perbedaan titik didih atau titik uapnya. Jadi kalau misal perbedaannya itu tinggi, maka itu menggunakan total. Jadi kan titik didihnya menggunakan total. Kenapa, Mbak? Ya karena tadi misal
Ya, sebagai contoh ya Pak, menurut saya tuh kalau misal memisahkan antara solven dan minyak begitu, itu kan titik didihnya berbeda tinggi ya Pak antara minyak dan solven, sehingga itu bisa menggunakan total karena perbedaan suhu tingginya, perbedaan dari kedua bahan itu tadi bedanya besar gitu, jadinya bisa total gitu Pak. Untuk yang parsial itu apabila perbedaan titik didih atau uapnya itu mendekati, jadi ada sebagian uap itu yang tidak ada sebagian uap itu yang tidak terkondensasi menjadi liquid, sehingga dikembalikan agar bisa dikondensasi secara maksimum begitu. Terima kasih Mas Tegita. Iya. Iya, saya juga akan memakai distilasi azeotrop ya. Karena perbedaan titik didihnya yang sangat kecil ya. Tapi itu sangat mahal. Sebentar ya, saya datang bentar. Silakan yang mau ke tadi. Ya salah satunya itu ya Mbak ya. Jadi gini ya adik-adik ya, Anda harus paham konsep apa itu parsial, apa itu apa namanya total ya. Nah, terus kemudian Anda implementasikan ke apa namanya permasalahan yang ada ya, seperti yang tadi yang diungkapkan Mbak Faida ya. Jadi kira-kira kalau memakai total itu bisa enggak dengan apa namanya titik-titik yang berdekatan. Nah, fungsinya apa sih antara apa namanya kalau total itu kan semuanya nanti dalam bentuk liquid ya, terkondens ya. Nah, sedangkan nanti ada beberapa yang apa namanya susah untuk di ini. Nah, berikut, nah itu harus dikembalikan untuk apa? Yieldnya biar optimal. Iya. Itu ya. Ada pertanyaan ke adik-adik? Halo? Jelas? Ya, jelas, Pak. Oke. Terkait example 5 ini, gampang ya? Yang penting adik-adik di sini. Artinya ya, jadi harus melihat terkait 98% recovery itu ya, itu hati-hati ya. Jadi itu apa maksudnya ya, ya. Jadi itu bisa diganti-ganti hati-hati ya. Terus kemudian yang kedua, variasinya menggunakan total dan parsial ya. Jadi hati-hati harus paham yang ke kolom 2 itu apa, yang ke kolom 1 apa ya, itu ya. Nah itu kalau adik-adik sudah mengerti itu, soal apapun dibolak-balik itu sudah paham ya. Oke, ada pertanyaan kah adik-adik? Jelas adik-adik? Halo? Oh, ini memakai Underwood ya, ada beberapa persamaan ya, monggo bisa digunakan ya. Iya Pak. Oke. Oke, terima kasih kelompoknya Mbak Ninda Ayu, kita beri applause ya. Oke. Yang kedua, monggo silakan. Saya izin stop share ya Pak. Iya, matur nuwun Mbak Ninda. Terima kasih Pak. Oke. Oke, kelompok lain yang itu apa namanya? Hand, ada yang mengerjakan teh?
Ya, Pak, mungkin dari kelompok 3 akan mempresentasikan heat exchanger. Nah. Oh, silakan, Mas. Semakin aktif nilainya semakin beda ya di adik ya. Nanti ya, makanya coba karena begitu kami saya total semua nilai ya, itu nanti ada tambahan nilai ya. Jadi meskipun adik-adik memiliki nilai sama ya, kuis 1, kuis 2, terus kemudian tanya lu kok si A nilainya baik. Nah ini karena aktifan di kelas ya. Nah adik-adik semakin banyak menjawab, itu nanti dari kompingnya akan mencatat ya. Nanti komping akan satu, apa, akhir semester itu saya akan minta siapa saja yang aktif ya. Nah itu nanti namanya itu sebagai tambahan nilai ya. Kadang-kadang nilainya juga nambahnya lumayan ya, misalnya dari D ya, dia bisa menjadi C atau bahkan BC ya. Lihat aktifannya dia. Monggo, jadi silakan. Nomor 3 ya? Iya, Bu. Silakan, Mas. Mohon maaf, Pak, sebenarnya masih loading selesai. Iya, Pak. Emang ini apa namanya, sinyalnya enggak tahu, ini internet hari ini agak kurang bagus. Saya pers media juga agak error ini. Makanya enggak mau, apa, enggak berani buka video ya. Sinyalnya agak kurang bagus. Baik, saya izin share screen. Oke. Monggo, silakan. Ya. Baik, di sini saya dari kelompok 3, saya Afif, akan menjelaskan tugas heat exchanger network kemarin. Jadi, diketahui sebuah data seperti ini, ada temperatur hot stream dan cold stream, diketahui supply temperatur, target temperatur, dan flow rate-nya. Lalu yang ditanyakan adalah, dan pada delta T minimum pada 50 derajat Celsius, lalu disuruh mencari QH minimum, QC minimum, titik pinch, dan juga key recovery. Jadi di sini kami menggunakan tiga metode. Yang pertama itu PTA, secara problem table algorithmic. Lalu selanjutnya ada composite curve dan juga menggunakan grid diagram. Di sini pertama saya akan menjelaskan ada tabel PTA. Jadi yang pertama-tama yang dilakukan itu adalah menyusun suhunya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan melihat suhunya yang paling tertinggi di sini adalah 900 derajat, maka pada temperatur cold akan ditulis 900 derajat. Selanjutnya yang temperatur hotnya ini akan ditambahkan dengan delta T minimumnya 50 derajat, jadi 950 derajat, dan seterusnya. Kalau misalkan yang diketahui T hotnya 750, ditulis langsung di tabel, lalu untuk T cold-nya itu dikurangi dengan delta T minimumnya, seperti itu. Selanjutnya menggambar stream population-nya sebagai berikut. 1, 2 ini adalah hot stream dan 3, 4 ini adalah cold stream. Jadi ini dari suhu awal, supply temperatur itu patokannya yang ini, yang hot, yang ini 750 itu sampai dengan 350, seperti itu, dan seterusnya. Baik, setelah menyusun T
trim population-nya. Selanjutnya yaitu mencari delta T internalnya, yaitu selisih antara T atas dan T bawah, seperti itu. Lalu menghitung selisih specific heat code dikurangi specific heat code. Jadi pada sel ini itu terdiri dari stream tiga saja. Jadi CP-nya yang ditulis hanya nomor tiga saja, stream tiga, seperti itu. Lalu selanjutnya pada selanjutnya ini mengandung dua stream, yaitu stream tiga dan satu. Yang tiga ini kan cold, yang satu ini hot. Jadi tiga dikurangi satu, cold dikurangi hot. Jadi didapatkan hasilnya min 0,002. Selanjutnya untuk yang ini juga seterusnya sama. Untuk balik ke komposit per, Mas. Coba, Mas. Oh iya. Yang jarak terdekat 50 yang mana, Mas? Kalau pinsnya ya, Pak. Iya. Kan Anda harus dekatkan itu ya. Iya. Bisa di kalau yang mana, Mas? Dari pinsnya itu kan sebelumnya kami mencari pinsnya ini dari apa? Tabel PTA terlebih dahulu ya, Pak. Jadi oh ya maaf, ini saya lupa buat plot pinsnya. Jadi pinsnya ini di antara 500 dan 550, Pak. Jadi pointer, Mas. Di pointer yang mana, Mas? Titiknya, Mas. Oh iya. Pakai pointer, Mas. Ini, Pak. Yang mana? Jadi kalau ini 550 untuk pins atas, lalu untuk pins bawahnya ini. Oke, berapa itu? Berarti 500 ya? Iya. Oke, jarak terdekatnya berarti antara aliran dingin dan aliran panas itu kan dapat 50 itu ya? Anda ini ya? Yang lain kan harusnya lebih dari 50 kan ya? Iya. Ya udah Anda ini udah Anda lihat ya itu ya. Jangan sampai nanti malah lebih kecil dari 50 jaraknya. Ya, itu adalah temperatur pinsnya ya. Jadi karena delta T minimumnya 50, berarti yang aliran panasnya 550, yang aliran dinginnya 500 gitu ya? Iya. Oke. Nah, itu ya. Oke. Oke, terus lanjut, Mas. Ayo, baik. Ini saya lanjut pada tabel tadi ya. Selanjutnya mencari entalpi, yaitu specific heat dikali delta T. Lalu selanjutnya mencari entalpi. Oke, MCP delta T ya. Ya. M-nya berapa, Dan? Di mana, Pak? M-nya berapa, M-nya? M-nya itu ini Anda harus bedakan ya, ada CP kecil dan CP besar, ya? Iya. Yang biasa kita pakai di teknik kimia, CP besar atau CP kecil? CP kecil. Ya, CP besar kan M dikalikan CP kecil, ya, betul ya? Iya. Nah, itu hati-hati ya. Oke. Berarti CP-nya ada, oke. Anda kurangi per ini ya, jadi antara aliran dingin dan aliran panas ya. Karena rentangnya itu ya. Oke. Ketemu delta H ya. Iya. Oke. Oke, berarti coba itu delta H-nya antara rentang temperatur berapa sama temperatur berapa, Mas? Itu, Mas. Dijelaskan, Mas. Buat temperaturnya. H-nya itu delta H-nya itu loh. Yang di dalam apa? Nah, itu. Baik. APTA itu loh, Mas. Jadi penting itu. Iya. Anda dapat delta H-nya itu pada range temperatur berapa? Kalau untuk range temperaturnya yang hot-nya itu antara 950 hingga 750. Oke. Kalau yang cold 900 sampai 700. Oke, ketemu delta H-nya itu ya 8,6 ya. Iya. Oke.
Baik, selanjutnya mencari cascade-nya, yaitu titik awalnya ini 0 dikurangi delta H internalnya, dan seterusnya ke bawah. Dan dari nilai paling negatif ini, nilai paling kecil itu merupakan titik risk-nya. Jadi minus 9,2 ini ditambah 9,2. Jadi untuk semua ini ditambah 9,2. Ini 9,2 ditaruh di atasnya. Ya. Jadi tapi berubah tanda ya menjadi positif ya. Terus kemudian minus 8,6 ditambah 9,2 begitu ya. Ya. Jadi 0,6 terus ditambah 0,6 terus dia begitu seterusnya akhirnya didapat 0 ya. 0 ya. Itu berarti apa Mas? Titik pinch-nya. Apa? Titik pinch. Titik pinch-nya. Iya. Oke. Okay. Terus Mas lanjut. Baik. Jadi 0 ini merupakan titik pinch-nya. Kalau ditarik garis sejajar itu 500 dan 500. 550 dan 500. Untuk 550 ini buat yang buat stream-nya, yang volt itu 500. Gitu. Lalu untuk nilai paling atas ini merupakan QH min atau panas minimum yang dibutuhkan, yaitu 9,2 megawatt. Oke. Okay. Untuk yang paling bawah itu merupakan QC min. Oke. Okay. Ya. 6,4. Oke. Okay. Terus Mas? Baik, ini saya juga terus kira-kira berapa Mas? Iya Pak. Kira-kira? Oh iya, kira-kira itu didapatkan dari komposit curve-nya ini Pak. Jadi kalau untuk yang paling kiri ini kan QC min. Ini QC min. Jadi mestinya ditarik garis Mas? Iya, ditarik garis sampai QH min. Jadi antara kiri atas itu loh. Aliran dingin dan aliran panas itu lah. Jadi itu kan ada batas antara itu QH min ya, terus kemudian QC min ya. Nah itu enggak mesti tarik ya. Jadi Q track-nya didapatnya 23,6 megawatt. Oke, terus? Nah ini saya juga apa, mencoba menguploadkan ke grid diagram. Jadi yang pertama-tama menggambar arah streamnya terlebih dahulu, stream 1, 2, 3, dan 4. Lalu memasangkan antara stream 1 dan stream yang lainnya. Jadi kalau di bawah pinch itu patokannya CPH-nya itu harus lebih kecil dari atau sama dengan dari CP volt-nya. Nah kebetulan pada yang di atas pins ini itu CPH-nya lebih besar semua, jadi tidak ada pasangan panas yang terjadi. Oke, langsung Anda buat jadi apa itu? Ya, jadi karena tidak ada pasangan panas yang terjadi, maka saya meletakkan utilitas dinginnya di sini karena tidak ada yang bisa mendongkrak penurunan suhunya seperti itu. Terus cara mendapatkan delta H-nya 6,4 dari mana, Mas? Kalau delta H-nya ini langsung saya masukkan dari hasil perhitungan tadi yang ini. Kan dari suhu coba Mas ke bawah gitu. Itu kan bisa dicari ya. Delta H-nya perhitungan ya. Terus kemudian Anda bisa mencari suhunya ya. Ya, mencari suhu antara. Suhu antaranya ya. Oke. Dari apa, Mas? Bagaimana? Cara mencari delta T-nya itu dari mana? Kalau mencari suhunya itu berdasarkan rumus ini, Pak. Delta H sama dengan CP delta T. CP delta T. Delta T-nya dari mana ke mana, Mas? Delta T-nya dari 750 dikurangi X ini atau ya, yang dicari kan temperatur setelah ini. Jadi 750 dikurangi temperatur setelahnya. Terus dikali CP-nya stream 1 0,045. Oke. Okay. Itu sama dengan 6,4 megawatt. Oke. Okay. Oke, okay, terus tadi apa namanya pasangan di
apa namanya di atas pin itu tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada karena CPH-nya lebih besar dari CPC ya. Oke. Okay. Terus kalau yang di bawah pin, Mas? Kalau yang di bawahnya malah ada banyak sangkut yang terjadi. Ya. Karena CPH-nya itu lebih besar dari CPC memenuhi, maka bisa dipasangkan dari 1 ke 3 misalnya. Itu kan kalau dari 1 itu kan CP-nya 0,045, terus kalau yang 3 itu 0,043. Jadi CP port-nya itu lebih besar daripada CP port sehingga bisa dipasangkan. Dan yang lain juga seperti itu. Kalau misalkan sudah dipasangkan, itu mencari energi-energi yang tersambung seperti ini. Oke. Ya. Jadi sudah ya. Jadi berarti dibutuhkan berapa HE itu, Mas? Kalau HE-nya itu kalau di atas pins itu ada 3 stream dan HE, Mas, bukan stream, Mas, HE. Oh iya. Ini gambarnya keliru, Mas, ya. Ini apa yang aliran 4 itu mestinya tidak ada sampai di batas atas ya, karena kan temperaturnya 550 ya. Oh ya, Pak. Maaf, ada kesalahan. Jadi, terus kemudian yang dua ini, aliran dua, itu 550 ya. Berarti nggak sampai ini, yang lebih pinch-nya ini ya. Ya. Jadi, cuma ada itu aliran satu dan aliran tiga ya. Kalau ya, kayak gini kan jadi kelihatan ada gitu ya. Makanya agak bingung. Pinch-mu kan 550 ya. Ya. Nah, itu. Oke. Berarti ada berapa HE, Mas? Kalau HE-nya kan di atas pins itu kan ada cooling sama apa namanya C sama H ya, nanti ada dua kan ya. Terus kemudian yang di bawah pin satu yang 5,2 megawatt itu, terus 6,4 sama 12 ya. Iya. Ini nggak ada sisa kan semuanya? Semuanya terpakai kan? Iya. Ini kalau saya hitung kembali itu key recovery-nya juga 23,6 sama kayak sama ya. Iya. Oke. Okay. Berarti sudah oke. Okay. Nah, berarti kebutuhan yang di bawah pin 1 2 3. Berarti total ada 5 HE ya. Iya. Jadi yang di bawah pin itu ada 3, yang di atas pin itu ada 2, ya. Gitu ya, Mas ya. Iya. Oke. Okay. Ada yang punya alternatif selain ini? Gambarnya. Jadi ini ada banyak ya kayak gini ya. Tapi nanti persoalan apakah itu sudah optimal. Nah, optimalnya dilihat yang mempunyai jumlah HE paling kecil ya. Nah, misalnya kalau ini 5 berarti ada yang 4, ada yang 4 mengerjakan. Bisa 4. Atau punya apa namanya? Punya alternatif selain ini. Adakah ada di? Oke, ini juga benar, Mas. Ada benar. Tapi ada apakah ada alternatif lain? Karena di buku kan satu soal itu bisa banyak alternatifnya. Bahkan ada 9 atau 10 ya. Nah, itu nanti dilihat yang optimal itu adalah yang jumlah HE-nya paling kecil. Ya. Balik ke gambar yang tadi, Mas Afif. Iya. Nah, ini ya, jadi HE tadi kan ada C, H, terus kemudian ada yang 5,2, 6,4, dan 12. Itu yang jumlah HE-nya ya. Berarti jumlah HE-nya ada 5, nanti ada tuliskan di situ. Nah, kiratnya berapa, KC berapa, KH berapa, sama jumlah HE-nya berapa, gitu ya. Dan biasanya di dalam soal saya minta dua alternatif ya. Selain ini nanti ada alternatif lain apa gitu ya.
itu ada harus dikerjakan ya. Oke, ada pertanyaan adik-adik atau ada yang punya alternatif lain selain ini? Halo? Untuk saya HE-nya ada 3, Pak. Ada 3, coba oke di share. Iya, Pak. Oh, Mas Afin, J, Mas Gunung. J, ini kalau stop share, Pak. Iya, makasih, Mas. Izin saya screen. Iya, monggo. Bisa kita luar biasa itu, Mas. Biasanya bedanya cuma 1-4 biasanya. Loh. Apakah sudah terlihat, Pak? Iya, oke. Tadi yang kayak Mas Afin itunya mana, Mas? Pinsmu mana pinsmu? Oh, ini saya tidak menggunakan pins, Pak. Soalnya kalau digunakan pins ini nanti suhunya yang string 3 ini tidak ada integrasinya, Pak, untuk yang di sebelah above pins ini. Oh, Anda ada konsepnya enggak? Gimana, Pak? Memakai konsep apa kalau tidak ada pins? Oh, ini langsung saja, Pak, saya integrasikan. Ada enggak maksudnya konsepnya mendasari itu ada enggak, Mas? Masang-masang kan. Oh, awalnya itu saya menggunakan pins, Pak. Terus kan untuk yang apa? String di bawah pins ini above pins ini di bawah. Itu kan untuk heat exchanger-nya kan kalau untuk entalpinya agar 18 itu bisanya hanya menggunakan 1,4 megawatt. Jadi kalau misalkan ini langsung di 6,4 kemungkinan besar itu melebihi, Pak, dari yang tersedia ini. Iya, paham saya itu, paham. Cuma kan ada batasan ya. Jadi kalau di atas pins itu yang boleh dipasangkan itu kan ada syaratnya. Misalnya CPH lebih besar dari CPC ya. Iya, Pak. Ya, nggak bisa. Jadi nanti berupa C atau berupa H gitu, Mas. Nah, kalau oh iya, Pak. Kalau ini pins, saya tidak menggunakan pins karena itu syaratnya tadi terbatas, Pak. Jadi kalau misalkan pakai pins di sini, nah ini apa yang 600 ini kan tidak masuk, Pak. Misalkan sini 500, nah ini kan tidak ada integrasi panas antara stream 3 dan stream 1, Pak, kalau menggunakan pins. Padahal heat exchanger yang tersedia di sini hanya 9,2. Berarti secara tidak langsung kan harus ditambah, Pak, agar ininya nanti 500 menjadi 600. Jadi heat exchanger-nya nanti ada 2, Pak. Di sini. Kalau misalkan menggunakan pin, maka dari itu saya hilangi, Pak. Nah, iya, terus cara memasangkannya itu loh, Mas. Jadi ini kan Anda memasangkan tuh antara aliran 1 dan aliran 3. Nah, itu dasarnya apa, Mas? Oh, kalau itu sama, Pak, pakai ini CPH kurang dari CPC. Nah, itu apa? Kan itu apakah dia di atas pin atau di bawah pin, Mas? Kalau yang ini kan pinsnya sudah dihilangi, berarti ini tidak berlaku, Pak. Langsung saja. Oh, adakah ininya, Mas, apa namanya, teori yang mendasari itu Anda memasangkannya itu loh, Mas. Oh, kalau menggunakan teori pins berarti kan nanti kita mendapatkan unitnya itu yang semakin kecil jadi semakin efisien. Nah, karena ini pinsnya dihilangi jadi ini belum termasuk yang efisien itu, Pak. Mungkin di